Niat mau isi minyak rem tapi bautnya selek seperti ini ya. Sebenarnya ini sepele tapi kadang menyegelkan ya. Ini coba saya menggunakan obeng ketok, tetap nggak bisa ya karena bautnya udah rusak ini. Jadi untuk membukanya saya menggunakan ini mata obeng ya yang saya runcingin di ujungnya. Kita bikin jalur dulu ya, kita titik. Selanjutnya kita ketok arah ke kiri. Nah itu udah mulai muter ya, sedikit-sedikit. Nah udah bisa itu ya, tinggal kita ketok terus pelan-pelan sampai muter. Oke, udah bisa kita lepas menggunakan obeng min ini. Nah, terbuka seperti ini ya, bautnya udah rusak seperti ini.